Saudara Rizki Maulana bin Mat Rais, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Safina Nur Fadilah, putri Bapak Solihin yang telah pasrah wali nikah kepada saya dengan mas kawin, alat sholat dan kalung emas 15,2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Safina Nur Fadilah putri Bapak Solihin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah. Ini barusan yang sangat terharu. Ini kakak ya? Iya. Saudara berapa? Dua. Oh, dua ya. Gimana nih perasaan seorang kakak nih, adik sudah menikah nih? Ya. Dan sedihnya. Kamu sama lagi. Bahagia juga ya karena sudah menikah, tapi sedihnya ini karena harus berpisah. Allah karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Tanggul Jember. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, setelah kemarin dipersiapkan untuk acara mantenan salah satu sultan dari Sumatera, dan alhamdulillah sekarang sudah persiapan untuk berangkat nih sahabat. Tinggal beberapa menit lagi kita berangkat dan semua keluarga sudah berkumpul. Nah ini sahabat, saya ingin ngobrol dengan salah satu pengantar manten nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa ini? Saya dengan Bapak Samsul Haji. Ya, dari Sumatera Selatan, Pak. Oh, dari Sumatera juga ya? Iya, ini partner kerjanya. Oh, partner kerja. Pak, ini saya ingin sedikit bertanya. Sebenarnya yang ngadain manten ini siapa sih, Pak? Ini termasuk partner kerja, Bos Sawit. Oh, Bos Sawit ya? Beliau kerja di kebun kelapa sawit Sumatera ya? Iya. Masya Allah. Jadi, sampean memang jauh-jauh dari Sumatera hanya untuk apa menghadiri acara ini ya? Menghadiri acara pernikahan. Oh, masya Allah. Mudah-mudahan nanti perjalanan sukses nih, Pak, semuanya. Amin. Ini berapa hari nih rencana di Tanggul nih? 10 hari. Oh, 10 hari. Oh, ini keluarga lengkap ya? Ini istri saya, menantu, anak saya. Oh, masya Allah. Dengan mas siapa ini? Mas Yoga. Mas Yoga. Ini mbak siapa nih? Mbak Aulia. Ini ibu siapa nih? Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Mudah-mudahan sukses acaranya, lancar. Ini masya Allah. Nah, ini masya Allah, ini dengan Bapak siapa? Yuda. Bapak Yuda nih, sekarang ini pemberangkatan Pak ya, insya Allah. Insya Allah. Dan ini mantannya nih, masya Allah, cakep banget, mantap sahabat. Dan karena memang perjalanan dari sini ke tempat manten sekitar 1 jaman ya, kurang lebihnya. Jadi nanti hiasnya, pakai bajunya nanti di dekat-dekat lokasi ya. Ini ada berapa mobil untuk tahap pertama ini? Insya Allah 4. 4 mobil ya? 4 mobil, karena ini katanya ada, sampai acaranya 2 kali Pak ya? Ya. Insya Allah, setelah akad nikahnya ini nanti temu pengantinnya. Acara akad nikahnya jam 10, nanti temu pengantinnya jam 2. Jam 2, bahkan menurut informasi nanti malam juga ada hiburannya ya? Insya Allah. Pokoknya sahabat-sahabati, kalau penasaran tonton terus channelnya Faiz Slamet, karena ini akan mengawal sampai selesai acara. Selamat Pak, sukses selalu nih. Masya Allah. Terima kasih Pak, selamat Pak. Karena ini bibi. Ikuti terus sahabat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya akhi rizki maulana bin matrayis yuzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara rizki maulana bin matrayis, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Safina Nurfadilah, putri Bapak Solihin yang telah pasrah wali nikah kepada saya dengan mas kawin, alat sholat dan kalung emas 15,2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Safina Nurfadilah, putri Bapak Solihin, dengan masalah tersebut dibayar tunai. Sah, sah, sah. Aman, alhamdulillah, ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Amin. 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 Perbendilah amanah wasiat sayyidina Muhammadin di negeri Jawa Timur. Amin. 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 Rabbi anjilni menjelan membarakan wa anta karimul jilin. Amin. Rabbi anjilni menjelan membarakan wa anta karimul jilin. Amin. Ya Allah. Rabbi anjilni menjelan membarakan wa anta karimul jilin. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asratil fatihah. Allahumma إلى نهاية تمام حمله فلما استمد محل طلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر وجهه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله dulu
ini barusan yang sangat terharu. Ini kakak ya? Iya. Saudara berapa? Dua. Oh, dua ya? Berarti hanya berdua ini ya? Gimana nih perasaan seorang kakak nih, adik sudah menikah nih? Dan sedihnya kamu sama bahagia juga ya karena sudah menikah, tapi sedihnya ini karena harus berpisah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah. Allah karim. Subhanallah. Setiap kakak akan pernah merasakan hal sama seperti ini. Walaupun setiap hari biasa bergurau, tapi di saat pernikahan adiknya tentu tangis bahagia akan selalu ada di setiap saudara, apalagi seorang kakak yang selama ini bersama dengan adiknya, tapi sekarang alhamdulillah adiknya sudah menikah dan mau tidak mau harus berpisah karena sudah bersama dengan suaminya. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan dengan adanya pernikahan ini menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah.